Bocah SMP berinisial ABJH, 15 tahun, ditemukan tewas mengapung, setelah terseret arus sungai yang mengalir hingga ke pintu air di Jalan Raya Sememi Benowo, Surabaya, pada Jumat sore, 17 Februari 2023. Informasinya, semula korban bersama dua orang temannya, diduga nekat berenang di sungai kawasan depan perumahan Bukit Palma, Babat Jerawat Benowo, Surabaya, sekitar pukul 15 waktu setempat. Lantaran kondisi cuaca saat itu sedang hujan dengan intensitas lebat, tak pelak menyebabkan debit permukaan air sungai tersebut naik disertai dengan derasnya arus. Dua teman korban yang sempat ikut terseret derasnya sungai itu berhasil selamat, setelah ditolong oleh beberapa warga di lokasi. Namun nahas dengan korban, tubuhnya mendadak tenggelam dan hilang terseret arus, saat berusaha diselamatkan oleh sejumlah warga. Setelah dilakukan pencarian dengan alat seadanya, sekaligus melakukan pemantauan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke kawasan pintu air Sememi atau TPU Babat Jerawat, ternyata korban didapati telah mengapung dalam keadaan tidak bergerak. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bakti Dharma Husada. Diketahui, korban merupakan warga Jalan Kendung Jaya Sememi Benowo, Surabaya, yang masih duduk di bangku SMP salah satu sekolah negeri di Surabaya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!